Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Farhan Akasha bin Halizam, wartawan melaporkan acara sempena sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan yang diadakan di MITC Melaka. Pertuahnya Negeri Melaka kerana terpilih untuk sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan pada kali ini. Jadi, apa yang berlaku di sini? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Farhan Akasha selaku wartawan untuk TVPSS SMK Tumutai, kini bersama dengan salah seorang peserta untuk bakat guru peringkat akhir. Sebelum itu saya ucapkan tahniah sebab dapat masuk ke peringkat akhir. Sebelum itu, siapakah nama dan berasal dari sekolah mana? Okey, nama cikgu, Cikgu Nuruniza binti Sidik. Saya daripada SMK Malim, Melaka. Okey, terima kasih jawapannya. Untuk soalan kedua, apakah persediaan untuk bakat guru peringkat akhir yang akan berlangsung tidak lama lagi? Okey, persediaan pertama sekali cikgu membuat persediaan dari segi kesihatan. Apa-apa pun nak bertanding ke apa, kesihatan tu nombor satulah. Jaga kesihatan suara kita, tak penat, tak letih. Dan yang kedua, berlatihlah lagu yang kita pilih tu supaya kita serasi, blend in dengan lagu, macam tu je lah. Okay, saya ucapkan semoga berjaya untuk bakat guru peringkat akhir ini. Nah, itu saja untuk temu ramai ini. Sekian, terima kasih. Tanya sebab dapat masuk ke peringkat akhir. Untuk soalan yang pertama, siapakah nama dan berasal dari sekolah mana? Nama saya Nurul Syafika binti Azmi, Cikgu Syafika dari Sekolah Kebangsaan Batu Berendam. Okay, terima kasih. Untuk soalan kedua, apakah persediaan untuk bakat guru peringkat akhir yang berlangsung tidak lama lagi? Peringkat akhir. Okey, saya cerita daripada awal. Okey, dari segi pemilihan lagu, saya pilih lagu yang dah biasa saya nyanyikan sebab dia punya jarak untuk latihan tu agak terhad, jadi saya ambil lagu yang dah biasa nyanyi. Jadi untuk peringkat akhir ni just practice jelah. Okey, terima kasih. Okey, saya Muhammad Farhan Nakasha bin Alizam dari TVPSS SMK Tumutai. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kerana sudi ingin untuk bertemu ramah. Sebelum itu siapakah nama puan? Okay, nama saya Cikgu Zarina binti Osman dari SMK Tinggi Melaka. Okay, terima kasih. Untuk soalan seterusnya, boleh saya tahu apa ciri-ciri kriteria yang dinilai untuk pertandingan bakat guru peringkat akhir ini untuk memilih pemenang? Okey, baiklah. Saya selaku pengerusi teknik. Okey, saya menguruskan bahagian teknikal. Okey, antara dalam pemarkahan bagi pertandingan bakat guru sempena Hari Guru Kebangsaan ialah kami menilai dari segi pitch, dynamic, tone quality guru-guru. Kemudian dari segi persembahan lagu, kita ada ekspresi, creativity dalam nyanyian dan juga gaya persembahan. So overall, kita nak cikgu yang berbakat bukan saja boleh mengajar tapi boleh menyanyi dengan baik, dengan teknik-teknik vokal yang baik. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih untuk jawapannya. Sekian, terima kasih. Pada petang yang sejam hari ini. Baiklah, agak-agaknya silap. Mungkin ramai yang dah lupa atau mungkin dia ingat lupa apa agaknya tema sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kita pada tahun ini. Okey, tema Hari Guru pada tahun ini adalah Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Betul, Cikgu Chan. 21 orang guru telah berentak pada peringkat awal daripada 31 yang berentak pada hari semalam. Berapa yang curi-curi profesional dah pilih untuk mara ke peringkat akhir hari ini? Daripada 31 orang peserta, hanya 10 orang sahaja yang mara ke final pada hari ini. Jadi nak tahu tak siapa ke 10 guru yang percaya? Berikut peserta-peserta yang berjaya ke bakat guru peringkat akhir. Mengapa aku jadikan
percik api membakar semangat dada. Aku tak mampu menilai cintamu. Petang kita pada hari ini. Silakan semua naik ke atas. Cik Nizam kalau boleh naik lagi bagus. Apa yang pula sikit untuk 10-10 peserta yang telah berjaya ke final pada hari ini. Okey, untuk sagu hati tempat ke-6 dan hingga ke-10 akan menerima sijil, trofi dan goodies dari Co-op Bank dan Farm Fresh. Sagu hati yang pertama. Okey, kita persilakan Cikgu Muhammad Hafizul bin Zainal Abidin dari Sekolah Kebangsaan Dato' Tambi Cik Karim. Jauh Masjid Tanah kan. Kita teruskan sampai sagu hati yang terakhir, ya Cikgu umumkan, ya. Silau umumkan. Seterusnya, penerima sagu hati yang seterusnya, ada persilakan Cikgu Go Zin Guan dari SJKC Bukit Beruang. Seterusnya, penerima sagu hati dipersilakan Cikgu Nurul Syafiqah binti Azmi dari SK Batu Berendam. Penerima sagu hati seterusnya dipersilakan Cikgu Said Muhammad Ibrahim bin Said Osman Ali dari SK Cendera. Kita berilah tepukan yang gemuruh untuk mereka-mereka ini yang dah sampai ke final. Seterusnya dipersilakan penerima sagu hati Cikgu Nurul Niza binti Sidik dari SMK Mariam. Dah. Dah. Sekarang selesai sagu hati. Sagu hati. Semua sama, ya. Betul, tak ada nombor. Semua sama. Tak ada yang kecil hati. Tak ada kecil hati. Baiklah. Keputusan sungguh mendebarkan. Tempat yang ke-5 akan membawa pulang RM sijil, trofi, wang tunai bernilai RM100, goodies dari Co-op Bank dan Farm Fresh. Tempat ke-5, pertandingan bakat guru sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2023 dengan lagunya Menaruh Harapan Farah Adila SMK Perdu. Hilali yang memakai baju raya, tau tua memakai baju raya hari ini. Tepat. Sekali lagi tu ucapkan tahniah kepada Cikgu, siapa tadi? Farah. Cikgu Farah Adila. Baiklah, tempat yang ke-4
Tempat keempat juga akan menerima sijil, trofi wang tunai bernilai RM100 dan goodies dari Co-op Bank dan Farm Fresh. Lagu berjudul Bahagiamu Deritaku, Cikgu Fuad SMK Tun Mutahir. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Fuad, peserta pertama di saringan satu semalam, Cikgu Chan. Tinggal tiga orang cikgu. Cikgu nak umumkan tempat ketiga? Baiklah, tempat ketiga. Tempat ketiga akan menerima sijil, trofi, wang tunai bernilai RM200 dan goodies dari Co-op Bank dan Farm Fresh. Disandang oleh lagu Reda Pakrol Nizam SMK Air Mole. Wow, dengan dengan duduk sahaja boleh mendapat tempat ketiga. Tempat ketiga, tanya cikgu. Silakan mantan pengetua SMK Air Mole, Kak Norsyah Wan Hajar, naik sekali bersama sampai ke sandaran terakhir. Lagu Reda yang lagu Reda. Dia nyanyi, kau sekarang nyanyi tak? Dia bercerita kan? Yalah, sangat menyentuh hati. Sangat kan? Menyentuh hati tu cuma bagi marga tu. Tadi tengok nampak itu, saya tengok tanya you macam nak menetiskan air mata. Itu jumpa tisu habis satu kotak kan? Dia nak tengok tiga. Johan ya? Akan menerima sijil, trofi, wang tunai bernilai RM300, goodies dari Co-op Bank dan Farm Fresh. Johan disandang oleh lagunya Di Sudut Kamar Hatiku, Yusof Yaya SMK Methodist ACS. Dan dipersilakan Naib Johan untuk menerima hadiah terlebih dahulu. Naib Johan kita, tahniah kita ucapkan kepada Naib Johan kita. Hashtag Co-op Bank pertama. Terima kasih, tahniah. Okey, dan sudah terang lagi berseluruh. Siapakah Johan? Dipersilakan Cikgu Yusof Yahya. Tahniah Cikgu Yusof, begitu cantik sekali pakaian Cikgu Yusof hari ini dengan vokalnya yang mantap. Juara keroncong, juara pertandingan bakat guru. Angkat ye, good boy, juara kita Cikgu Yusof Yahya, juara pertandingan bakat guru 2023. Tanya diucapkan kepada Cikgu Zalfi. Thank you.